Ini hari ini kita kedatangan satu buah sepeda motor Vario yang nggak bisa dihidupkan. Sini, kemari kameranya. Ini sepeda motor, baterainya bagus, perhatikan. Tapi di start nggak mau. Ininya udah kita naikkan tagaknya, ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ya kan? Kita curiga kalau sepeda motor yang seperti ini itu stand switch-nya bermasalah. Jadi masalah stand switch ini, namanya stand switch, ini masalahnya rusak atau dimakan tikus. Jadi kebetulan hari ini kondisinya dimakan tikus. Jadi kita nampak tuh tadi kabelnya rusak. Kita buka ininya, kemudian ini kita buka. Nah, kita buka ini. Nah, ini. Jadi kita buka ini ya, tengok tikusnya. Joroknya ini pada motor. Geser dulu, makan tikus. Ini kamera. Terus kita buka soket yang atas ini. Soket yang atas ini, perhatikan, kita nengok kabelnya. Soket yang atas kita buka, ya. Ini di sini ada soketnya. Ini di atas ini kalau Vario 125 ini soketnya. Kita buka, dia ada lepas. Kemudian di sini ada lagi, kita dapat ini lepas. Nah, ini dia kabelnya. Nampak ya, saudara? Nah, ini kabelnya. Dekati kamera. Ya, inilah masalahnya. Oke, ini masalahnya dimakan tikus. Nah, jadi nggak bisa di starter ya. Karena sistem menganggap stand switch-nya posisi on. Stand switch-nya posisi dicagakkan. Jadi pada waktu seperti ini sepeda motor Honda tidak bisa dilakukan starter. Nah, jadi walaupun udah kita naikkan, tetapi ini putus dimakan si Tina, tikus yang nakal. Ini habis dia. Nampak? Putus. Jadi kalau sepeda motor seperti ini, jangan kemana-mana dulu mencari kerusakannya. Itu biasa. Makanya sepeda motor ini harus parkir pada tempat yang sebelahnya. Oke, kita betulkan dulu. Ya, ini yang dimakan tikus tadi, kita sambung. Ya, kita sambung, kita putuskan lah ini. Ya nih. Putuskan saja. Kita buka, kita koyak. Ini tikus yang makan si Tina tadi. Si Tina tadi nih makannya habis pula dia makannya ini. Ya ini. Ini dia nih putusnya. Enggak sampai lagi dia. Jadi kita ganti. Ini kita buka. Ya. Ini juga. Ini kita putuskan. Kondisi malam-malam guys. Inilah guys. Nah, okay. Ya kalau mau kita pakai, kita masukkan lagi. Ya, ini kita koyak dulu. Tang ini pun baten nih guys. Ini tang apa namanya, MacGyver. Semuanya ada. Potong. Ini dia guys, ini dia bukan apa, dia ini bukan positif, dia ini negatif. Jadi luar biasa nih tang ini. Tang ini banyak fungsinya. Ya, ada ini, ada kikirnya. Lengkap. Ini sekarang kita potong ini. Ya, kita sambung. Kita ukur dulu panjangnya. Ya, kita ukur. Ya.
Ini kabelnya guys harus yang bagus ya, jangan yang sembarangan juga, jangan kabel listrik rumah. Kabelnya juga harus yang bagus. Ya ini kan gini ya kan. Nah baru kita ambil insulasi ban. Ini ambil ini, kita balut. Ya kita balut nih sedemikian rupa supaya dia aman. Panjangan kita potong. Kita potong saja di sini. Ya, karena gede kepanjangan, kita potong. Oke, guys. Sekarang ini sudah kita potong, kita sambung. Ini kalau panjang kita potong lagi dengan tang make gaffer tadi. Pulang udah ngambil lah. Tang ini memang tang multifungsi. Lalu masalahnya stand sweet dimakan tikus. Oke, sekarang kita masukkan. Kita masukkan. Ya ini. Sini. Kemudian kita raba soket tadi. Raba soketnya guys, tempat ini. Ini kita nggak usah buka banyak-banyak. Capek. Oke, ini guys, tengok sampai bunyi dia klik. Oke, hari ini udah hidup. Ya, sudah mantap. Guys, dia sudah bisa hidup. Ini perhatikan kemari, dia udah hidup ini. Nah, ini udah hidup. Oke, ini sudah hidup. Pasang lagi kayak semula itu juga. Kita cuci nih guys, tuh. Wah, cuci. Oke, siap. Sepeda motor sudah berhasil dihidupkan kembali. Oke, selamat bertemu kembali di masalah-masalah otomotif selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.